Mas, anak haram. Ya Allah. Anak haram. Segitu ini udah prosedurnya harus dicek. Diam ah. Buset dah. Aduh. Kenapa kamu? Ngapain? Bisa enggak usah rekam-rekam enggak apa-apa. Gemes banget. Saya takut kamu kenapa-kenapa ini. Siapa tahu kesurupan. Isi perut saya jadi malu-malu. Oh, isi perut saya. Mau beol. Mau berak. Ya. Mau berak. Semangat. Kenapa berdiri dah? Goblok. Aduh, setengah mati gua. Diam. Buset. Ribut mulu. Ngapa mukul gua? Muka lu cemong itu. Bener-bener bodoh. Udah anak gua. Orang dibersihin ya. Kagak mau. Sumpah nih bocah berdua lama-lama gua bantai juga lu. Jepri. Pulang Jep. Mana anak gua? Anak gua mana? Sini. Ih, ngepas. Bukan cok, lu lepasin. You are not my papa, cok. Lepasin gua. Iya. Ayam. Au. Ya, makan. Bulunya ini, bulunya bagus. Apa sih? Rapi. Kenapa ini, Mbak? Cakep bener. Astagfirullah. Kenalan dong. Jadi. Astagfirullahaladzim. Iya, bentar, Ma. Neng, lu monyet jenis apa, Neng? Wangi bener. Monyet jenis apaan, Neng? Putih. Monyetnya putih ya. Drama bener dah. Keren. Waduh. Iya enggak? Keren enggak? Hah? Mirip sih, Bang. Dih, mirip lu. Ih. Kagak ada. Serius lu? Serius gua. Emang lu kira warna oranye di muka bumi cuma ada lu doang? Gua kira yang warnanya kayak begini gua doang. Si GR. Mana mintanya yang bener dong? Setiap makan harus begini. Sedih di AC banget. Mbak cantik. Astagfirullah. Mbak yang bener-bener aja. Ditarik buntutnya. Waktu itu gua taruh sini, anjing. Bebek, nyari apaan? Halo. Mau minum. Mas, ini nyari bebek-bebekan gua, lihat enggak? Bebek. Terakhir sih gua inget dilempar anak lu ya, cuma enggak tahu sekarang di mana jadi ini. Dilempar anak. Bebek ini warna kuning. Ya kan enggak gitu, enggak sih. Nyari. Astagfirullah, pantat lucu. Hah? Itu beli terus informasi yang bagus. Aku berangkat. Wih deh, si sit up. Ya cek lagi. Tiduran dulu. Nah, jikira lagi sit up. Bukan masalah apa-apa, nanti gue pas lagi birahi bingung mau ditusuk apa yang nusuk. Ya, tunggu ya. Mbak. Jangan marah-marah dong. Iya nih. Ya. Suami lu tolol bener. Mbak, nanti tolong siapin ini ya, pasangan hidup gue. Ini langsung beda gitu ya. Emang buat apa sih? Buat ape, buat ape. Ya, elah. Masa kagak ngerti. Ape. Itu yang bunyinya ceplak-ceplak gitu. Waduh. Kayak gue sama bini gue ya. Parahwati. Next. Kenapa mas? Udahan turun, saya mau pakai. Oh ya. Gantian lah. Gue lagi make. Lah goblok lu. Buset dah. Udah gak bisa. Lu udah kelamaan di sini. Ya gak bisa gitu mas, kan peraturan tempatnya juga harus ngantri. Ribut lagi. Aduh, ini apa ya? Mampus. Saya ya. Salah pukul. Sorry mas. Sekarang kau dagang. Gimana dirikan? Udah mau pulang mas? Belum sih, lanjut ya. Oh, ya udah. Kok bisa sih? Ih, kok bisa gitu? Wuhuu. Kayak Michael Jackson. Si Ica ngapain, Ica? 1, 2, 3, si dugem abis. Muka lo kayak Darman. Tahu lu kagak sebuah nama bapak gue, anjing. Kan bapak gue. Minta maaf lo. Kagak mau. Lu aja tadi ngatain bapak gua ya lu ya. Mana ada gua ngatain bapak lu. Nama bapak gua Amin ya, lu ngomong Amin mulu lu. Bang. Gua bilang Amin ya karena gua lagi berdoa. Oh, Amin berdoa. Ya iya dong. Ngapain gua setiap berdoa ngatain bapak lu? Ya udah santai dong. Suzon mulu ya. Marah. Bu, lampu sennya masih nyala. Oh, lampu sen. Saya minggir dulu. Astagfirullah. Bu, gemas. Ngapain minggir? Bukan tinggal dipencet matiinnya. Padlan, ayo Soljum, berangkat gue nih. Soljum. Parah banget, gak mau Soljum. Gledek lu, kena ajab lu. Jadi monyet. Astagfirullahaladzim. Jangan ketawa. Udah buruan ayo berangkat. Ah, gue udah siap ini. Uji emisi. Pada rusuh banget. Tabel gue. Astagfirullah. Bang, ini kaki gua kesengket kabel. Gua dibilang jangan ngira kucing. Bodoh amat. Ribet kan. Ih, si santuy abis. Kurang rokok doang lagi. Sebat dulu dong, sebat. Ya kagak ada rokok kita mah.
Adanya apa? Kalau mau kopi. Boleh. Indokafe satu lah. Boleh. Indokafe enggak. Pedes kagak, Bang? Pedes saya pedes. Indokafe pedes. Kasih cabe. Ah, ini dia nih bocah nih. Gila, keren kagak gua, Bang? Kagak. Lu lari sampai berapa tadi lu? Tadi nyentuh 360 km/jam, Bang. Parah ya. Kagak ada geter-geternya, cok. Iya. Bangga lu? Hah? Bangga lu nabrak orang, bangga lu? Nabrak orang. Terus? Kan keren Bang. Kagak nabrak anak kecil, laki-laki lu sikat. Lu lihat warna badan lu sama kayak gua dituduh sama warga lu. Lagi wah, parah. Kagak usah lu tabrak juga bentar lagi udah. Udah sekarang lu ke puskesmas suruh bantuin. Kira orang dewasa tanggung jawab. Gigi lu gua pukul pakai helm.